goyang berkobar. BTS dulu ya, ini mencari apa jadi. Oke, tips kedua. Ini aja, Bin. Ini masih kurang, lu Danielnya masih kurang. Ini Daniel. Grup Daniel. Mana Yustina? Ya, ingat ya, grupnya ingat ya. Yosua yang mana? Grup Yosua yang mana? Tahu gak sih Yosua ceritanya apa? Jadi kita pindah ke sini Daniel, Oh, my God.
Kenalan dong. Kenalan dong. Dibilang joget sengaja. Alami yang sana, minggir. Eh, tapi posisinya aja. Nama, nama. Eh, jangan lupa. Eh, nggak boleh pegang. Oh, ini dia. Nggak boleh pegang. Nggak beli anu. Tutup mulutnya ya.
Ya, ada waktunya untuk ngomong, ada waktunya. Kalau sudah siap balik ke sini. Yang sudah siap balik. Sudah. Yang ketiga balik sana. Hadap sana. Ada sana. Oke, balik kalau udah. Brother, balik. Oke, balik. Jangan ada ngomong di situ. Enggak. Siapa ngomong di sini tadi itu? Udah diam. Kalau udah menghadap sana. Udah semuanya diam. Udah apa perhati aja. Ku berjalan ke kanan. Oke, sudah. Oke, balik ke sana. Oke, menghadap sana. Saya panggil yang sana dulu. Kasih tahu sama situ. Saya panggil aja dia. Kontrak aja nggak apa-apa. Ayo. Kita dengar ya. Apa? Iya loh kata-katanya. Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Betul nggak? Belum tahu. Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Nanti saya kasih tahu sendiri. Oke. Coba, brother. Berjalan di atas air. Dua-duanya betul. Gak boleh ngomong. Praktekan aja begitu. Praktekan apa yang dipraktekan. Oke, sudah cukup. Ke nomor 2, Maria. Tepuk yang berikutnya. Gak boleh ngomong. Tepuk. Gerakin aja apa yang tahu. Oke, yuk. Ulangi lagi. Harusnya dia di depan aja, depan ini. Maria. Oke, nomor 3. Udah selesai Yosua. Nanti kalian selesai. Jangan garuk hidungmu. Tidak boleh ngomong. Kasih tahu sama dia dulu. Kasih tahu gerakannya. Kurang peserta yang kecil.
Bila roh Allah ada.
Jangan dulu ya, itu maksud saya.
bagus itu, dia mengerti tentang kasih. Lagi nih, Yesus lahir itu karena dia Allah. Dia adalah kasih. Kalau Tuhan tidak mengasihi saya, kita semua, Yesus tidak akan terjadi. Inti dari Alkitab semua dari kejadian sampai wahyu itu adalah kasih. Mana ayat itu? Ayat tadi. Ya. Itu adalah kasih. Gimana tertulis? Tadi bocoran di mana? Saya. Gimana tertulis? Kasih. Jangan sampai hone. Tuhan, tak ada yang ingin menjadi kita bersama dengan ini.
hanya disediakan bagimu. Ku diamkan dan dipulihkan bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagi ibu-ibu dari komunitas Putri dengan anak-anak yang ada di konteks Tuhan Agape Yayasan Menjaga Bangsa kita berdoa. Syukur kami naikkan kepada Melihat Tuhan kami Yesus Kristus untuk waktu dan kesempatan yang boleh diberikan bagi kami semua, khususnya dalam persekutuan wanita-wanita AUG Pagesi yang agung ini datang berkunjung membagi kasih, membagi pengalaman, membagi berita, sekaligus memberikan pengajaran, memberikan bimbingan, memberikan tuntunan kepada anak-anak yang kami kasihi. Kami tahu bahwa anak-anak yang ada di tempat ini adalah anak-anak yang telah Engkau pilih dan Engkau panggil dan Engkau kumpulkan di tempat ini untuk menjadi bagian dari pribadi-pribadi yang akan Engkau bentuk untuk menjadi orang-orang yang berkenan kepada-Mu. Dan oleh karena kehendak-Mu Tuhan, kami percaya mereka suatu saat nanti akan menjadi manusia-manusia yang akan dipakai oleh Tuhan. Akan Engkau dudukkan mereka di tempat-tempat yang menurut Engkau ada layak bagi mereka Tuhan. Suatu saat nanti kami akan mendengar bagaimana anak-anak didik yang ada di panti asuhan tempat ini menjadi pribadi-pribadi yang memberikan kesukaan bukan hanya bagi pengasuh-pengasuh mereka yang ada di sini, baik sama pendeta Pasa Kuba dan juga bapak kami, dosen kami, Bapak Ardi beserta beberapa ibu-ibu yang mengasuh mereka. Mereka akan menjadi orang-orang yang lebih lagi mengasihkan Tuhan. Biarlah mereka di dalam didikan di tempat ini, mereka membentuk karakter yang memiliki karakter seperti yang Engkau kehendaki Tuhan. Karena itu kami berdoa untuk kehidupan masa depan mereka, kebutuhan mereka sehari-hari, kebutuhan pendidikan mereka, dan kebutuhan jasmani mereka, dan lebih kebutuhan rohani mereka. Melalui panti asuhan Agape. Terima kasih Tuhan yang berdoa untuk semua pengasuh kepala panti asuhan, para pembimbing dan penasihat, para pengajar, para orang-orang yang mengasihi mereka di tempat ini, yang memenuhi semua kebutuhan mereka. Kiranya Tuhan menguatkan mereka, memampukan mereka, memberikan mereka roh hikmat, kebijaksanaan, pengetahuan, dan juga memiliki kelembutan dan memiliki kasih dan surga bagi mereka, untuk mereka dipantaskan, untuk mereka menjentawakannya bagi anak-anak binaan yang hari ini bersama-sama dengan kami. Apapun yang menjadi rancangan Tuhan bagi anak-anak ini, terpilah menuju kehendak-Mu. Datanglah kerajaan-Mu dan kemuliaan-Mu atas tempat ini seperti di surga. Datanglah amanah menjadi kehendak-Mu atas setiap pribadi-pribadi. Jadikan mereka umat-umat pilihan-Mu, jadikan mereka pribadi-pribadi. Dan Engkau tentukan masa depan mereka untuk menjadi kesukaan sampai pada penyelesaiannya. Engkau telah pimpin dan telah perkenankan sehingga boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Dan apabila ada acara-acara selanjutnya, mungkin ada silaturahmi, mungkin ada pembagian kasih, biarlah itu memberikan kekuasaan kesenangan bagi setiap anak-anak yang menerima. Sebentar kami akan terus bersama makan bersama dengan anak-anak panti asuhan yang merupakan berkat dari kerabat yang disalurkan melalui
Dan sebentar juga setelah selesainya semua kami akan berpisah dari tempat ini. Kiranya berkat-Mu melimpah atas kami, mari angkat tangan kita semua, arahkan hatimu kepada Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita semua. Tuhan menghadapkan badannya kepada kita dan memberi karunia. Dan Tuhan Yesus sendiri yang terus memberkati kita. Mulai dari saat ini sampai Maranatha. Berikan kekuatan kepada kita dalam menghadapi berbagai macam kegiatan perayaan Natal dan tahun baru akan kita lalui, akan kita rayakan bulan Desember dan juga memasuki tahun baru. Tuhan berikan perkenalan sehingga kita boleh melewati dan boleh merayakan. Terima kasih Tuhan, diberkatilah Engkau karena Engkau keluar, diberkatilah kita semua di saat kita masuk, diberkatilah usahamu, diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah sang panganmu, dan diberkatilah semua kebutuhanmu yang datangnya daripada Allah Bapa Surga. Terimalah itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang diberkati Tuhan yang sudah memberkati kita dulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya, hanya dalam nama Yesus. Amin. Oke, silakan duduk semuanya. Yeah.
besar-besar kadonya. Dokumentasi. Kita mau makan malam bersama.